Halo guys and welcome back to my channel. Dan sekarang ini aku ada di akun PTR ya. Di akun PTR ini sekarang ya ada ini lagi guys. Ini sebelumnya udah ada, hilang, terus kembali lagi ada ya, acara pesawat-pesawatan ini ya, kapal-kapalan ini guys. Dan ada acara Imlek ya. Acara Imlek ini kalau nggak salah di bulan 1 Februari ya, latihan bersama dan acara Imlek guys. Oke, sebelum aku membahas acara Imlek ini, aku akan membahas latihan bersama ini ya. Ini sebelumnya udah aku bahas, tapi ini masih kacau banget untuk bahasa Indonesianya ya. Belum gimana ya, belum sinkron banget gitu. Dan ini masih ada coding-codingannya ini. Coding sintaknya ini, pemanggilannya. Oke, ini dia serangannya. Ini aku kurang tahu juga ini gunanya buat apa gitu ya. Dan ini ada petinya, tuh kan. Masih hancur ya, karena di PTR guys, masih uji coba ya. Tapi kalau bahasa Inggris ya mungkin udah ada penjelasannya di sini. Tapi kalau bahasa Indonesia masih hancur lebur ya. Oke, langsung ke level 1 dulu guys. Oh iya, sebelumnya aku udah dapet apa ya, dapet ini dia, disuruh climb ya sama developernya ya. Tuh kan, selamat menguji katanya guys. Dan ini juga untuk di petasan ya, untuk di acara Imleknya nanti. Oke, langsung aja aku bahas di sini latihan bersama ini dulu ya, tidak ada. Oke, langsung kita mulai di sini guys. Langsung. Lupa lagi satu ya. Lupa guys, biar sakit dulu ini pasukannya ya. Aku akan upgrade dulu nih kapal-kapalannya. Nah, kapal-kapalannya biar keras lagi gitu ya. Nggak bisa cuy. Berarti harus semuanya di upgrade apa gimana nih ya? Apa kayak dulu nih? Nah, baru bisa rupanya. Oke. Langsung upgrade dulu biar keras gitu ya serangannya ya. Sayangnya ini nggak permanen, guys. Ini disuruh apa nih? Penguat rally. Oke, kayak dulu ya sebelumnya yang aku bahas itu ya. Ada penguat rally-nya, ada macam-macam sebenarnya ini, supply taktis. Nah, kayak gitu guys. Dan ini kayaknya bisa bersamaan sih, kayaknya ya. Bakalan bisa bersamaan. Wah, HP inventory naik tuh. Waduh. Dan kabarnya ya, nanti bakalan ada plasma khusus untuk T11 guys. Ini baru rumor aja sih ya. Karena di grup aku, di aliansi aku itu membahas itu guys. Dan tampilannya nanti akan aku sertakan di sini tuh gambarnya tuh ya. Itu gambarnya untuk keterangannya guys. Itu benar apa kagak itu kurang tahu juga itu. Kalau benar ya pastinya gampang buat T11 ya, karena nggak kebagi untuk upgrade hakinya ya. Bangunan hakinya ya. Plasmanya itu bagus banget. Nah, gak guna itu upgrade-nya. Oke, langsung aja aku ke level-levelnya dulu. Kita serang-serang dulu monster-monsternya ya. Ini masih level 1, ngulang lagi cuy. Ini nih kalau PTR gak permanen soalnya. Ini cuma untuk uji coba doang guys. Tuh kan, lawan monster ini lagi. Sebenarnya ada mulut Golgro, tapi dia itu ada di level 10 kalau nggak salah. Pokoknya level-level terakhir deh, dia itu ada di situ guys. Dan ini ngapain disuruh nih ya? Oh, dikasih plasma 8 ya, pasukan plasma 8. Langsung kita aja. Oh, satu kali langsung mati cuy. Udah nggak ke prizombian banget ini ya. Satu kali serang mati lah. Gini nih kalau levelnya udah di upgrade ya. Ini kenapa tuh? Kacau banget coy. Oke, langsung di tahap kedua. Ini kumpulkan ya. Ini dia untuk statistiknya yang tadi itu guys, pesawatnya ya. Langsung kita serang karena hero pertama aja yang ada kapal-kapalannya. Kalau yang lain nggak ada coy. Hero yang pertama aja yang ada. Langsung segitu coy, anjlok langsung ya. Kita serang lagi nih. Mati langsung sih mama ini ya. Wih, mantep banget cok. Ini kenapa lagi nih? Langsung keluar.
Waduh, kacau banget. Dan untuk Mulgol Grow ya, ada di level 10 ini guys, terakhir ya, warnanya itu biru guys. Sebelumnya udah aku bahas juga itu Mulgol Grow ya, kalian bisa tonton aja videonya ya, di video sebelumnya ya. Dan langsung aku akan bahas di event in black ini. Nah ini dia guys, untuk event in black masih kacau lagi ini ya. Dan sama nih, menurut aku ini sama banget kayak apa ya, kayak Halloween. Tuh, serangannya terus bisa nambah gitu guys. Ini aku tahan dulu ya, langsung dapat gratisan. Nah kayak gitu lagi guys. Nah berarti ini serang dua kali, menggila dua kali, terus dapat gratisan lagi. Tapi sebenarnya ya sama aja guys, kalau kita gunakan yang gila itu guys, tiga kali misalnya, nanti bakal langsung jadi 10 kali gratis juga di sini di gila ini. Nah lagi ya, coba kayak aku gunakan semuanya. Kita nunggu lagi ya pampirnya sampai dateng. Loh kan dapat juga tuh, sama aja sebenarnya. Tuh hadiahnya kayak gini ya, kalau sekarang ya hakinya itu keren banget tuh, naga cuy. Bukannya sekarang apa ya, singa ya, harimau ya. Sekarang imleknya tahun harimau loh, tahun ini naga. Nah, dapetnya kayak gini guys. Ini kok nggak ada haki permanennya lagi nih, apa developer kapok ini ya. Sebelumnya ada seseorang yang dapat hakinya sampai 3 guys permanen. Mungkin developernya udah kapok gitu ya, jadi nggak disertakan sekarang ini hakinya. Nah ini mantep sih ini ya, dapat plasma juga, dapat di sini kayaknya. Oke aku cek lagi di sini guys hadiahnya ya, tuh dapat plasma 3 ya, lumayan. Dapat kayak ginian doang, tapi hakinya loh, hakinya kita nggak dapat guys. Ini prihatin banget sih dari developer ini ya, dan kita harus nunggu lagi tuh hampirnya sampai dateng. Nih penjelasannya gimana ceritanya ini, ini deskripsi ini ngapain disuruh nih, nggak ada penjelasannya cuy. Dan ini juga waduh, ini cuma bisa kayak bahasa isyarat doang ini ya. Dan ini apa ini sebelumnya udah ada ya hakinya ini, terus di apain nih kok ada kayak gini tuh, kayak gini guys. Nah 1-3 ya ranknya dapat ini, ini yang premium ya hakinya ya. Dan ini pakai bahasa isyarat dulu guys, nggak ada penjelasannya coy. Ini di mana ini? Oke aku cek langsung di sini ya, untuk peringkatnya biar dapat hakinya ya, tampil aja kayak gini guys. Dan untuk detailnya ya, aku akan berikan juga guys. Ini peringkat-peringkat yang lain lagi, ini peringkat acara ada lagi, ini peringkat kejayaan gimana, nggak ada. Oke 50 ya, 51 sampai 100 dapat seginian guys ya, sampai 200 ya lumayan ya dapat kayak gituan. Dan ini hakinya yang pertama dapat ginian 1-10 ya, terus disusul 11-50 orang dapat hakinya kayak gini. Dan woi ini gimana nih, ini haki premiumnya apa yang biasa nih? Oh yang biasa ya, ini yang biasa sampai 10 orang guys. Oke langsung aja aku ke tampilan hakinya ya, kalau gitu ya. Mungkin kalian udah tahu ini ya, sebelumnya melewati acara ini kan ya, aku akan habiskan aja ini. Ini nggak bisa ditahan, ini gimana ceritanya nih, nunggu lama banget gitu zombinya sampai dateng guys. Tuh pampirnya loncat-loncat gitu, aduh. Tuh, udah mati dan sekarang loncat-loncat ini ya. Makin lama gitu. Kalau dulu kita tahan doang itu udah selesai. Itu udah selesai. Tapi kalau sekarang ada jedanya itu bakalan jadi bikin lama ya. Lagi dikit coy. Aduh.
ada jedanya lagi, nggak bisa ditahan. Nah, udah tuh. Ini dapat apa nih? Berarti ini hakinya yang kita akan dapat ya. Kalau beruntung ya. Dapat haki juga ini berarti. Ini gara-gara nggak ada tulisannya, cuy. Ternyata ini yang haki permanennya dan ini ada dia yang lainnya. Aku kira ini gambaran aja loh. Ternyata dapat juga hakinya. Aku baru nggak ini. Oke, langsung kita cek untuk hadiahnya ya. Mungkin di akhir-akhir bulan Januari ini Imleknya bakalan ada ini ya. Dan aku cek di sini ya tampilan hakinya, guys. Nah, ini dia ya, naga. Ini yang biasa ini. Nah, yang khusus ya, yang warnanya perak dan yang warnanya emas itu kayak gini. Bergerak dia ya. Lebih jelasnya ya untuk di luar ya kayak gini, guys, tuh. Diam aja kayak patung ya. Nah, yang ini yang gold ini ya bergerak gitu. Tapi sayangnya cuma segini doang yang kelihatan ya. Bukan semuanya, kalau semuanya bakalan keren banget itu. Mana lagi, ini Marsnya juga ada naga, guys. Tuh, robot apa ya? Gak masuk akal, cuy. Kok kayak Kamen Rider ya? Ready? Ini untuk hakinya gimana ini ya? Bingkai hakinya ini. Iya nih, bingkai haki. Kok nggak ada ini yang mana ini bingkai hakinya ini ya? Terlalu banyak, guys. Nggak ada tulisan new gitu ya, atau baru gitu. Nggak ada. Ini mana nih sebenarnya bingkainya ini? Tuh. Mana nih? Nggak ada, coba. Ini kurang tahu juga ya untuk hakinya ya. Aku belum nemu, guys. Dan untuk di... ini ada yang baru lagi tampilannya. Ini namanya apa ini? Kok nggak kelihatan? Ini gimana nih? Masih ngebug ini ya. Nah, ini dia, guys. Ada tampilannya kayak gini sekarang ya di bawahnya ini ya. Tuh, pasukan elit ada. Nah, jagoan perang. Aku kira jagoan neon. Dewa perang. Nah, tuh masih hancur itu ya tulis-tulisannya untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris mungkin udah ada sih. Tapi aku belum coba itu bahasa Inggrisnya. Nah, sampai di bawah tuh, sampai gitu doang. Ini kayaknya di acara kapal-kapalannya ya nanti ya, atau di Amatis mungkin aja. Kayak di Amatis apa di gimana nih? Apa reservoir ini tampilnya kok ada kayak piala-piala gitu? Reservoir ya, reservoir ini. Ada kayak reservoir nih. Tapi nggak ada keuntungannya, guys, semuanya. Sayang banget. Nah, ini dia kalau kapal-kapalannya ya, ada juga rupanya Dewa Perang. Server banyak banget rupanya ya, ada logo-logonya ini tapi belum kelihatan semua ini. Mungkin akan aku bahas di lain waktu ya. Tuh kan. Ini Amatis ini. Tampilannya ya udah kayak ginian. Nah, itu dia, guys, untuk acara terbaru ya di mungkin di Imlek di akhir bulan Januari. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Pojok kanan bawah, ingat di pojok warnanya merah tulisannya subscribe, guys. Dan saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time, guys. Bye-bye.